Iya, soalnya kalau pelan panas di atas motor. Enggak sih, asik teh kok. Kurang jauh udah tinggal nanti anak-anak itu. Enggak kok. Kasih mereka depan. Tapi asik. Asik. Ya, motor tua depan. Capek banget ngejar. Masanya. Pasti no, kakaknya nunggu-nunggu. Enggak lah. Dan. Kita udah sampai, guys. Dong, Mbak Tami. Anak laki tapi yang bawanya perempuan. Nah, jadi bersyukur hari ini ada adik-adik dari dokter ya. Berdua, Mak, saya. Dah, nanti sama Rama katanya bantuan. Yuk, kita naik yuk. Kita ngobrol di atas ya, sayang. Ayo. Ayo. Sayang. Itu kalau ditanya sayang tuh agak gimana gitu ya. Hah? Oh, iya nanti dijelaskan. Kita kemana nih, Kak? Di atas, di bawah? Oh, ini di atas. Nah, jadi di sini namanya Panti Asuhan Bala Keselamatan Yuliambut. Nanti lebih jelasnya lagi akan diterangkan oleh ibu pimpinannya. Beliau adalah ibu pimpinannya di sini. Saya di sini hanya asisten. Nih. Nih guys, tuh Indonesian Woman Riders. Jadi ini kita lagi bareng-bareng sama Bikers Brotherhood Indonesia. Ada yang mau nyanyi enggak? Hah? Kakak jadi angki-angki deh. Ah gitu ya. Ya, selamat datang buat om-om, kakak-kakak dari ini, om-omnya dari Bikers Brotherhood 1% AC namanya. Jadi Bikers Brotherhood 1% AC ini ada di seluruh Indonesia. Jadi biker ini adalah salah satu biker komunitas yang paling terbesar di Indonesia dan paling tertua di Indonesia. Betul begitu ya, Mas ya? Ya, jadi di seluruh Indonesia beliaunya ada. Jadi kalau mau main ke Bandung, Surabaya, Jakarta, Banyuwangi, mana aja di Indonesia, mereka ini ada. Kok kalian diem aja sih, teman-teman? Nah, jadi sebetulnya singkat ceritanya dari kakak. Sekarang ada yang belum kenalan nih, Mbak Taminya belum kenalan, kenalan dulu deh yang sendiri. Kenalan secara pribadi belum? Halo, ada. Ingin saya tunjukkan, ingin saya perkenalkan kepada kita semua. Jika suatu saat nanti ada berkat yang lebih dari kita, bisa kita ajak saudara-saudara kita, memang mungkin rekan-rekan kita yang di sekeliling kita, yang mungkin ekonominya lebih dari kita dan rezeki lebih, ayo kita datang untuk bantu adik-adik kita yang ada di sini. Mereka butuh bantuan kita. Mereka butuh support dari kita supaya nanti kedepannya mereka ini adalah generasi penerus kita sebenarnya seperti itu, dan juga anak-anak ini nanti yang akan meneruskan bangsa dan negara kita ya. Benar begitu? Benar nggak? Siapa yang Hah? Udah semua ngumpul nyawanya? Udah ya, kita tepuk tangan dulu dong. Nah, ini ada sedikit, ini sedikit dari kita. Apa sih ya? Apa ini dua? Yuk kita foto yuk. Mana adek-adek? Biasanya ikut foto sama om sama tante. Jangan pengen dong, pengen transfer aja. Enak kali ya, manggil om langsung transfer. Saya udah mau kasih rekening.
nih saya nih om. Ntar mereka balas panggil tante, nanti kita yang transfer lagi. Nggak bisa dong, kita masih bocah. Maksudnya begitu, maksudnya sopan seperti itu. Jangan ah, kita kan masih kecil. Pengen ikut tapi Vespanya enggak kuat. Didorong. Boleh. Mak Bud, mau ikut ke Gianyar? Enggak kuat dengar suara Yom. Kesian motorku. Oke om, sampai ketemu ya, thanks ya. Oke om, mau ikut tapi nggak kuat motornya, kapan-kapan aja ya. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Bruce. Yeah. Whoa.